apa yang disilahkan dengan pintu belakang ini ialah apa, kerajaan pintu belakang ini sekiranya ia dilakukan, dilaksanakan dengan cara yang melanggar undang-undang. Dan selagi mana ianya tidak melanggar undang-undang, dibuat mengikut lunas undang-undang, makanya ianya adalah satu tindakan yang sah dan tidak perlu dikhawatiri akan apa, akan kesan daripada pembentukan sesebuah kerajaan itu. Saya ingin supaya satu stigma dibetulkan. Apabila ada yang cuba mengistilahkan pembentukan kerajaan baru sebelum tempoh PRU15 ini sebagai satu cubaan untuk membentuk kerajaan melalui pintu belakang. Kita kena ingat bahawa negara kita ada lunas undang-undang. Dan PAS menyokong, Muafakat Nasional menyokong apa saja tindakan yang tidak bercanggah dengan undang-undang. Dan apa sahaja ruang yang diberikan oleh undang-undang perlu kita explore, perlu kita cari untuk kita bina negara yang lebih baik. Sekiranya negara yang kucak-kacir hari ini tidak kita selamatkan dengan cara yang dibenarkan oleh undang-undang, saya rasa kita tidak mampu lagi untuk menunggu sehingga 5 tahun untuk membiarkan negara kita terus rosak, terus hancur, terus huru-hara di bawah kerajaan Pakatan Harapan yang ada hari ini. Jadi kami akan mengambil apa sahaja ruang yang perlu untuk kita bina negara yang lebih baik insya-Allah, dan bersama dengan siapa sahaja yang bersetuju dengan dasar-dasar kami insya-Allah.